satu, kita langsung saja panggil vokalis yang cukup terkenal, Aryo Wahab beserta Sule. Bye.
Bapak pasti tahu yang mana bapak saya. Iya. Selamat malam Pak Gusman. Coba yang mana? Ini nyari yang manggut, ayo, Pak. Selamat malam, Pak. Tuh, manggut bapak itu tuh yang manggut. Yang mana coba? Manggut. Tuh. Manggut ketawa semua yang mana? Hah? Kamu yang sopan. Yang mana? Selamat malam Pak Gusman. Tuh. Yang mana? Ini yang ketawanya gede. Kalau saya mah tahu. Selamat malam, Pak. Oh, ini bapak menteri kita. Alhamdulillah. Loh, Pak. Jangan ngaku-ngaku loh, Pak. Waduh. Selamat ulang tahun, Pak. Selamat ulang tahun. Yang ke-77 ya? Hah? Oh, yang ke-77 bukan. Oh, salah ya? Salah, Pak. Mau lanjut. Ke-46 ya, Pak ya? 48. 48, oke. Iya. Tapi alhamdulillah ya, enak ya kalau duduk di sana. Wah, kelihatan orang-orangnya seger-seger. Alhamdulillah, saya bangga sekali karena bisa ketemu dengan orang-orang sukses. Lah, kenapa lu seneng? Kenapa saya bilang orang sukses? Kenapa? Pak Menteri ini orang sukses. Belum tentu. Pak Menteri orang sukses. Kenapa saya bilang orang sukses? Kenapa? Orang sukses itu bukan berapa banyaknya uang, bukan berapa banyaknya mobil, bukan berapa banyaknya rumah. Orang sukses itu berapa banyak dia bermanfaat untuk orang lain. Pak Menteri ini luar biasa. Jadi kalau orang sukses itu tidak lihat dari sisi lainnya ya. Betul. Tapi bermanfaatannya. Iya. Ini sangat bermanfaat sekali Pak acara ini untuk saya. Hah? Terutama keluarga saya Pak. Kalau bisa acaranya seminggu sekali Pak. Gua pikir manfaat apaan? Lu mah ngarep-ngarep job lagi. Ya seniman kan gak ada gaji bulanan. Dan juga luar biasa ibu-ibu yang sangat cantik sekali. Betul. Boleh minta tepuk tangannya. Iya. Karena pemimpin yang sukses itu di belakangnya ada wanita-wanita hebat luar biasa. Iya betul dong. Kalau tidak dorongan wanita hebat kita juga hampa. Iya. Karena hidup kita itu berpasangan. Betul, ada ganteng, ada jelek. Ada siang, ada malam. Luar biasa, ada cepak, ada gondrong. Entar dulu, perasaan yang gelap-gelap ke gua mulu. Ya kan adil. Wah iya sih, adil. Karena waktunya terbatas, saya tidak hanya berdua, ada artis yang sangat luar biasa. Mungkin dia seniman lama, senior saya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ahmad Dhani. Kasih jalan dong, Pak Security diamani. Kasih jalan. Ahmad Dhani. Sistem yang jelek, mungkin pendengaran Anda yang kurang.
Orang di sini hebat-hebat, nggak mungkin pendengarannya rusak. Coba. Coba nyanyi. Saya nyanyi dulu. Saudara kayak gini tepuin 5 tahun wih dagang beci ya tidak membuat kita justru tambah kaya. Allah gantinya berlipat-lipat, tapi kalau ketika kita kaya beramal dalam keadaan kaya udah biasa Pak ya, dalam keadaan miskin kita beramal itu nilainya luar biasa. Betul, jarang-jarang. Makanya saya biasakan kalau depan rumah saya ada pengemis lewat saya kasih. Wah, kasih uang, kasih lewat. Hah? Kan lewat dia gak minta-minta. Oh iya. Nah, kalau minta-minta baru saya kasih. Kasih duit. Kasih alamatnya Gusman. Jangan lupa komisinya 2,5%. Pakai yatim. Ya saya nyanyi aja ya. Oke, silakan. Lagu dangdutnya kira-kira lagu dangdut apa? Gelandangan. Roma Irama. Roma Irama. Ini sesuai saya, dengan muka ya. Kisah saya waktu di Jakarta 20 tahun lalu Gusman dan hadir saya waktu itu gelandang bawa kardus, kardus Indomie isinya kaos sama baju, 20 tahun. Sekarang alhamdulillah sudah sukses. Tinggal kardusnya buat tiduran di emperan toko. Sama. Tapi saya waktu itu uang tinggal 10.000. Saya ingat Imam Bukhari beramal membuat kita kaya nggak akan miskin. Waktu di warteg ada pengemis minta-minta. Saya lapar, kasihan saya 10.000. Saya kasih 5.000. Kemudian saya makan waktu itu pakai kecap, kerupuk, sama air. Air tak banyakin. Kenyang gak kembung. Tapi alhamdulillah Gusman, 5 menit kemudian ada yang nelpon. Mas Jamil, MC 5 juta. Loh, dari 5.000 jadi 5 juta. Dari 5.000 berlipat-lipat. Beramal tidak buat kita miskin, justru tambah kaya. Wah, berlipat-lipat. Ini ide yang bagus. 5.000 jadi 5 juta. Besoknya saya di warteg lagi. Ada ibu-ibu bareng anak-anaknya. Nangis, saya belum bayar kontrakan anak saya buat uang sekolah. Kasian. Listrik mau dimatiin PLN, saya gak tega. Imam Bukhari langsung tak kasih 5 juta. Yes. 5.000 aja jadi 5 juta. Alhamdulillah 5 menit kemudian istri saya nelpon. Iya, ada job.
minta cerai. Kenapa? 5 juta tak kasih semua, istriku gak kebagian. Yang penting di rumah didahulukan dulu ya. Nah, baru kita amal harus. Nah, itu dia. Jangan salah paham ya, kebanyakan orang beramal memaksakan. Ya. Ini dari saya. Ya, ya dari hamba dari Allah. Dari saya hamba Allah Kudil gitu. Ya. Itu mah ada namanya juga ada. Dari hamba Allah kasih buat bin Anu, sama aja tahu anaknya. Jangan lama-lama saya mau nyanyi karena saya masih ada acara lagi jam 3 pagi. Wih, padat nih acara. Acara apa, Pak? Sholat tahajud. Oh, iya. Ya, mau nyanyi dangdut gelandangan. Roma Irama. Oke, Roma Irama. Emang gitu, kostumnya gelandangan bener itu? Hah? Oh iya. Sesuai Roma Irama gelandangan. Roma Irama itu gak cocok setelan kayak gini, Pak ya. Apalagi dengan tema judul gelandangan. Judulnya apa? Sesuai. Gelandangan. Kurang masa gelandangan pakai jas, Pak? Keren, ya. Kurang ini, kurang menjiwai. Kurang menjiwai. Kalau Pak Haji itu setiap bikin lagu, sama kata-kata itu sesuai. Apalagi dibikin video klip. Antara kata-kata, tindakan, dan performen itu harus harmonis, harus seimbang. Coba maaf kalau gelandangan gak boleh pakai jaket. Ya, kalau pegelandangan itu harus sesuai. Tema lagu loh. Ini sesuai ya. Hari amal aja harus tema. Ya. Masa gelandangan pakai jas? Iya. Kok gelandangan pakai jas gak cocok? Sudah mirip gelandangan? Sudah mirip? Belum. Mungkin wajah mau pakai ini gak harus kostum. Belum mirip kayaknya. Belum mirip. Belum mirip. Apa ya? Oh ini aja gini. Gelandangan gak pakai sepatu kayaknya. Nah biar menjiwai lah. Ya biar menjiwai karena lebih ekspresi. Kurang gelandangan kayaknya. Apalagi sih? Gak ada kantongnya. Hah? Nyanyi ribet banget. Sudah mirip? Sudah? Oh, oke. Okay. Antar. Sudah mirip gelandangan belum? Sudah. Oh sudah katanya. Ini jamnya? Iya. Gelandangan pakai jam kan enggak percaya. Iya. Mahal lagi. Lumayan. Pak maaf, Bu, sudah mirip gelandangan? Sudah kayaknya. Hah? Kata Ibu enggak tega. Ya. Sudah mirip. Sudah ya kayaknya. Gelandangan. Ya. Ingat masa lalu waktu bawa dus. Jadi pos ya, minimal pos gelandangan lah ya. Kering sudah rasanya akhir mata. Apa tadi bilangnya apa kering apa air matanya? Kering sudah rasanya. Oh kering, kasihan lah, jangan sampai kering lah. Kering sudah air mata. Gak ada air matanya. Iya, makanya dikasih. Kurang menjiwai. Iya. Biar kelihatan kering. Sedih tuh harus ada air matanya. Kering sudah rasanya. Iya. Kasih air mata. Kering sudah rasanya. Air mata. Ya. Kurang ada air matanya. Biar penjiwaan lah ya. Mil, nyanyi loh Mil.
ngasih rezeki sekecil apapun disyukuri, insya Allah akan nambah berkah. Amin. Tapi kok cuma ini? Mungkin gak megang duit cash, Mir. Ya. Ntar malu rekening aja. Sini kamu jangan malu-maluin. Kalau gak bawa uang cash, kita nerima sawenan dalam bentuk kalung, jam, sertifikat tanah, BPKB. Kalau gak bawa duit ATM situ, sebentar saya tunggu. Kamu nyanyi pengerampok sih. Sini, jangan malu-maluin. Malu-maluin aja. Kalau yang bawaan lama, gak usah dibawa ke sini. Tapi tadi Imam Bukhari benar ya Gusman ya. Betul. Beramal tidak buat kita miskin justru tambah kaya, Allah gantinya berlipat-lipat. Betul. Benar enggak sih? Benar. Ah benar kok enggak diamalkan. Ya, kamu ya. Kasih pesan tuh bagus. Iya. Ya, tapi ini bentuk perhatian. Tisu itu juga bentuk perhatian karena nangis air mata harus dihapus karena kalau kita sedih berkepanjangan Allah enggak ridho. Harus mensyukuri. Iya. Ukur dapatnya tisu sama jajan. Udah jangan dibahas. Sekarang kita hiburan. Udah karena tinggal serenadinya. Iya. Enggak, tadi ada yang request. Katanya suruh bawakan lagu serenade. Itu sesuai dengan permintaan. Yuk kita bawakan ayo. Serenade. Yang tahu lagunya boleh ikut nyanyi bareng. Yang sama-sama gini ya. Barangkali ada yang apa lagu? Lagu serenade ada yang apa? Ada yang mau nyanyi?